Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris mendedahkan sekali lagi anggaran kos pemasangan padang baru rumput jenis Seon Zuisha dalam satu sesi sidang media pengumuman usaha sama JDT bersama Universal Music di Johor Bahru. TMJ turut menyela nilai asal yang digembar-gemburkan bernilai RM10 juta dan menganggapnya sebagai penipu dan membelakangi rakyat. Awak bayangkan, sesiapa saja di sini memberitahu kos buat padang bola adalah RM7 juta sehingga RM10 juta adalah penipu, cerita Karut. Saya selamatkan duit rakyat dan duit kerajaan sekurang-kurangnya RM10 juta. Ini duit rakyat, bukan itu sahaja, penyelenggaraan hanya RM200,000, lebih kurang setahun. TMJ turut memahami terdapat individu yang sedih dengan pendedahannya itu, namun mengutamakan rakyat adalah lebih penting. Saya tahu ramai orang agak sedih kerana dedahkan nilai ini. Ini duit rakyat, jangan main-main dengan duit rakyat. Sebelum ini TMJ mengumumkan menaja kos penanaman rumput baru di Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ untuk digunakan skuad Harimau Malaya yang kini di bawah kendalian pengurus dan ketua jurulatih baru, Kim Pangon. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol SUBSCRIBE, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan SUBSCRIBE, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja. Terima kasih.